Terlihat oleh teman semua ya, keindahan Masjid Nabawi. Siapa yang tidak ingin ke masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asrul Sam. Di video kali ini alhamdulillah saya di pelataran Masjid Nabawi dan akan melihatkan pelataran atau suasana di Masjid Nabawi di pagi hari ya. Dan di video kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh Kang Irla. Masya Allah Kang, gimana sehat? Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah sehat, Astro. Masya Allah, tabarakallah. Nikmatnya ini jalan-jalan santai di pelataran Masjid Nabawi pagi hari selepas pelaksanaan sholat subuh. Masya Allah. Jamaah semua santai ya. Ada orang foto-foto juga tuh. Nih teman. Ini Masjid Nabawi pintu 34 ya. Pintu 34 ini. Yuk kita lihat pelataran Masjid Nabawi yang ada di depan pintu 33 atau 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Batur ge bebasin videonya. Di suasana pagi ini. Suasananya lumayan adem dan tidak begitu banyak ya jemaahnya. Ini di depan area perempuan. Ini Kang Iran ya. Masya Allah suasananya. Yang paling mengangankan ini nih, ketika kita setelah ziarah dari Rasulullah dan keluar melihat payung-payung indah ini. Masya Allah, nikmatnya bertambah dari Rasulullah habis ziarah langsung ke sini. Jadi ademnya bertambah. Sekarang ya Kang Iran, sajadah merah dari dalam dikeluarin ya. Jadi tempatkan di area pelataran. Yang biasanya sajadah yang berwarna merah itu di belakang raudhah ya. Ya raudhah. Sekarang digantikan posisinya. Yang berada dalam itu semuanya dihijaukan. Dihijaukan ya. Yang di dalam. Di area toilet nomor 13. Masya Allah. Oh, masjid ini diterusin lagi ya pembangunannya? Datang bikin apa ini? Bikin masjid, perluasan dari Masjidil Haram. Iya. Payung-payung yang indah. Tiap kesini saya tinggal kebetulan terus ini. Pengen melihat payungnya pas melingkup, pas mekar. Alhamdulillah area perempuan ya dibuka ya. Ini area perempuan dari pintu nomor 28 ya teman. Ini di belakang. Di depan. Oh itu. Jadi di hari Jumat itu hampir semua pelataran yang di luar semuanya digelar oleh sajadah merah. Masya Allah. Ini hampir semuanya ya Kang Iron ya digelar ya. Pelataran di area Malik Fatih ini hampir semuanya digelar sajadah ya. Karena ini hari Jumat. Ini nanti siang hari Jumat Kang Irlan ya. Waktu saya kesini penuh ini. Iya penuh. Alhamdulillah ya penuh. Jumatan penuh oleh para jemaah mukimin, baik warga di sini ya. Mukimin dari pun kita.
Nah, yang dipagar seperti ini warna krem. Ini adalah area perempuan ya, pintu nomor 30. Pokoknya dari pintu nomor 23 sampai 30 itu area perempuan. Alhamdulillah banyak di dalam, tapi menjaga jarak ya 1 meter. Sini Kang. Setelah ini mau kemana ini? Mau ngopi atau sarapan? Area mau ke Bin Daud? Iya, ke Bin Daud. Ada yang request minta. Minta apa? Review pintu nomor 17 sampai ke kebetulan. Oh. Request, kirain saya request lagu. Ya. Sekarang masih di pintu 26. Payung-payung yang indah ya di area pintu nomor 22 23. Saya doakan semoga semuanya bisa melaksanakan haji dan umrah ya, diberikan sehat walafiat, panjang umur. Ini teman pintu keluar nomor 25, pintu Malik Fahd. Kalau pintu gerbangnya mungkin ya sama, pintu gerbang keluar nomor 25 pinggir Malik Fahd ya. Ini area perempuan. Alhamdulillah area perempuan dibuka lebar. Ini area perempuan ya dibuka lebar, alhamdulillah. Kayaknya ini senang sekali ya, Kang Irlan. Ya. Kalau seperti mereka. Anak kecil main-main di tempat yang sejuk ini. Pernah gak merasakan gitu? Pasti pernah ya. Tidak ujug-ujug besar. Terlihat oleh teman semua ya, keindahan Masjid Nabawi. Siapa yang tidak ingin ke Masjid Nabawi, pasti semuanya pengen banget ke Masjid Nabawi. Bisa ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini area pintu nomor 19, 18, 19. Area pintu sini tutup semua ya. Kita nggak bisa keluar sama sekali ya. Kenapa Kang? Kita nggak bisa keluar sama sekali, bisa keluar di sini. Ya, pintu nomor 17 masih ditutup. Nanti keluar dari pintu 16 Kang. Ini masih sama ya, area perempuan nomor 16, nomor 17. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja ya video kali ini. Iya. Dan saya doakan tidak berhenti-berhentinya mendoakan kebaikan untuk semuanya dari tempat ijabah. Semoga semuanya bisa ziarah kepada Rasulullah. Amin. Dan bisa ziarah kepada Ahlul Bait, kepada sahabat, bisa melaksanakan haji dan umrah ya. Oke. Mampir ke channelnya Kang Irlan, senior
atau youtuber sukses ya. Alhamdulillah, masya Allah, semoga tambah berkah. Dan dukung terus channel saya, like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, dari Madinatul Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.